Jakmania yang terus menyanyikan sorakan dukungan chance mereka penuh semangat tentunya di malam hari ini. Mitra sepak bola, persaingan babak kedua sudah bergulir. Saya ulang pelanggaran dari Sancai Nontasila, tendangan bebas konsentrasi dari Sarian Abimanyu, satu bola berbahaya tadi. Masih ada Jesse Thomas yang mampu menghadang Rio Fahmi. Recycle tekanan bagi Macan Kemayoran, Abimanyu. Belum berakhir peluang, kesalahan penjaga gawang. Tapi sepertinya ada pelanggaran dari Rio Matsumura yang mengganggu upaya Kampon Pato Makakul untuk mengamankan bola tadi. Rio Matsumura. Wow. Rico Simanjuntak. Wow. Gol pembuka milik dari Macan Kemayoran. Satu build up berbuah manis. Rio Matsumura melirik ke sisi kanan, datar melaju. Rico Simanjuntak dengan tendangan datar berbahaya membuka keunggulan Macan Kemayoran di Stadion Patriot 1-0. Iya, mendapatkan tekanan begitu banyak namun tidak bagian pergerakan dari seorang Rio Matsumura dengan skill individunya melakukan dribbling dengan sangat baik melewati pemain dari belakang Raja Budi. Akhirnya Rico Simanjuntak bebas, kita lihat satu tendangan keras ke sudut kanan gawang dari Raja Budi. Overcommitment dari Sancai Nontasila untuk menutup ruang, passing bagi Rio Matsumura, melepaskan Rico Juntak. Wow, keras sekali kita lihat. Rico, peluang bagi Rico Simanjuntak. Mampu dipulok tadi oleh Kampon Pato Makaku. Peluang yang kembali jatuh kepada Rico Simanjuntak. Rico Juntak. Witan meminta return ball yang cukup lama diberikan. Tapi ada komitmen luar biasa dari Rico Juntak. Ke tiang kedua, tandukan dari Simic. Mehdi ada di posisi yang tepat tadi. Mehdi Terki untuk menghalang bola. Area pertahanan dari Persija merangsek masuk berbahaya. Peluang tendangan dilepaskan tadi Korawic Tasa, tapi kembali eksekusi yang tidak sempurna membuat Korawic Tasa membuang percuma kesempatan bagi Raja Buri untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan. Ya, kesempatan sangat baik ya di kotak penalti. Bola in behind berbahaya. Peluang bagi Raihan Hanan. Baik sekali Hanan. Kesempatan bagi Persija, bola masih dikuasai oleh Raihan Hanan, dibantu oleh Witan. Satu umpan kepada Marco Simic! Membentur tiang gawang, tapi kembali harus kita saksikan tadi satu upaya sensasional dari Muhammad Raihan Hanan yang mampu memberikan bola terukur kepada Simic. Ya, baik sekali kita lihat bagaimana Hanan yang memberikan umpan yang sangat cantik kepada Simic, namun masih mengenai tiang gawang tadi. Pemain-pemain Anyar Persija juga mampu unjuk kebolehan V. Mereka tampil cukup baik, termasuk Akbar yang baru masuk. Kemudian juga bagaimana tadi Rius Girido, Rio Matsumura beraksi juga bagi Macan Kemayoran. Peluang, sepak sudut, lagi kesempatan, tendangan berbahaya. Tapi Andri Tani untuk kesekian kalinya menyelamatkan gawang Persija. Tendangan Siti Cokano tadi yang begitu mengancam mampu dimentahkan dengan Hanan. Ya, kembali Hanan dengan first touch yang sangat baik. Mengganggu laju dari Paris. Marco Simic tadi gagal menyambut satu bola yang begitu menjanjikan. Pemain-pemain yang berpotensi memberikan ancaman. Kita nantikan kesempatan tendangan bebas Raja Buri. Sangat berbahaya Andri Tani dengan save di mulut gawang. Kemudian tangkapan lengketnya kembali menjadi kunci bagi Persija Jakarta untuk bisa meraih kemenangan dalam laga pamungkas pre-season mereka.